كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya bersyukur dan kita semua bersyukur Allah kembali mempertemukan kita setelah dua kali pertemuan kita absen. Betul-betul saya merasa ada yang kehilangan dalam diri. Mudah-mudahan rasa keterikatan kita dalam majelis ini betul-betul Allah pelihara. Kedekatan kita dengan Al-Quran, azam kita, semangat kita untuk terus menjadikan Al-Quran, mengkaitkan hati kita, sesama kita juga dengan Al-Quran, agar Al-Quran betul-betul nanti menjadi syafaat bagi kita di yaumil qiyamah. Dan juga mudah-mudahan sesama kita, sesama kawan, yaitu Sadiqin Hamim yang Allah sebut di dalam Al-Quran, berkawan yang jujur, berkawan yang sadiq, karena kita berjumpa, berkawan, bersahabat, bersaudara karena Al-Quran. Saya tidak punya kepentingan apapun kepada Bapak Ibu semua, demikian juga Bapak Ibu semua, semuanya karena Al-Quran. Sadiqin Hamim, mudah-mudahan kita bisa menjadi syafaat bagi satu sama lain nanti di yaumil qiyamah. Kalau Bapak Ibu nanti nggak ketemu saya, tolong cari juga. Terus kalau nggak ketemu teman-teman di surga nanti, tolong sampaikan bahwa kita bersama-sama dalam majelis ini insya Allah berkawan, berteman, bersahabat, bersaudara karena Al-Quran. Bukan karena yang lainnya, tapi karena Al-Quran. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan, terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan bagi kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa hari Selasa kita mereview lagi atau membahas lagi 10 surat terakhir dari Al-Quran. Kemudian nanti di hari Jumat kita lanjutkan pembahasan kita. Pada kesempatan kali ini, karena di pertemuan Selasa yang lalu kita sudah selesai membahas surat Quraisy, maka sekarang kita melangkah ke surat 107, yaitu surat Al-Ma'un, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini termasuk surat yang luar biasa, yang sangat, bukan luar biasa, maksudnya sangat-sangat luar biasa, outstanding ya surat ini, karena betul-betul sebagaimana tipikal Al-Quran, meringkas sesuatu yang amat berat, yang amat filosofis, dan sangat betul-betul sangat dalam, itu bisa diringkas sedemikian rupa, hanya dalam beberapa bait-bait kata saja. Ya. Jadi, saya ingin berusaha menunjukkan itu, walaupun mungkin tidak bisa maksimal, tapi intinya adalah betul-betul surat Al-Ma'un ini satu surat yang memegang kualitas itu. Jadi tidak mudah mensaripatikan sesuatu yang amat dalam, yang amat filosofis, yang amat luas pembahasannya, hanya dalam beberapa bait kalimat saja. Dan itu akan menjadi sajian utama dalam surat Al-Ma'un ini, Bapak Ibu. Oleh karenanya kalau dibahas betul-betul itu nggak akan cukup waktu kita. Saya rasa seminggu pun nggak cukup kalau dibahas sampai tuntas gitu ya. Tapi kita akan fokus pada beberapa poin saja, wabil khusus kepada karakternya ya. Karakter yang nanti akan kita ambil insya Allah sebagai bekal kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Ma'un ini sangat pendek ya. Saya yakin sudah banyak
hafal, atau saya yakin malah hafal semua. Jadi kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aitallazi yukadzibu biddin fadzalikallazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum 'an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ini 7 ayat ya, kalimat Allah dalam surat Al-Ma'un. Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke ayat yang pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di layar, mudah-mudahan kelihatan yang saya bedain tintanya di situ adalah kalimat yukadzib. Ini luar biasa, ya. Luar biasa Bapak Ibu. Kenapa Allah pilih kata-kata kazzaba di sini? Tidakkah engkau melihat ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Orang yang mendustakan. Bukan orang yang kafir, ya. Jadi ada bedanya antara kata-kata kazzaba dan kata-kata kafaro. Sebentar lagi kita akan bahas. Saya ingin menunjukkan betapa pilihan kata-kata kazzaba ini betul-betul luar biasa. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mungkin kalau kalimatnya ara'aital ladzi yukaffiru din misalkan. Apa kalian tidak lihat, apa engkau tidak lihat orang yang kafir terhadap agama ini? Mungkin tidak sesignifikan itu. Ya, tapi yukadzibu biddin, pilihan kata yukadzibu biddin ini luar biasa menurut saya. Ada beberapa sisi insya Allah. Yang pertama, yukadzib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dalam bahasa Arab itu adalah fi'il mudhari. Ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu artinya present continuous tense. Jadi ada kontinuitas, ya, ada kontinuitas. Orang-orang yang kafir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasanya kekafirannya itu tidak memakai kata yakfurun begitu, jarang. Tapi orang-orang yang kazab, orang-orang yang dusta, itu memakai kata yukazib, menunjukkan satu sifat kebohongan yang memang akan tercipta terus-menerus. Gitu ya. Setiap kebohongan itu pasti akan kontinu, itu ya, itu rumusnya. Maka itu yukazib, bukan kazzaba, tapi yukazib, ya. Kebohongan akan melahirkan kebohongan berikutnya. Kenapa? Karena untuk menutupi rasa bersalah atau rasa takut yang ada di kebohongan yang awal. Jadi pilihan kalimat Allah dengan mengatakan ara'aital ladzi yukazzibu biddin, menunjukkan apakah kalian tidak melihat orang-orang yang keep on lying, terus-menerus berdusta. Terus-menerus berdusta. Dan terus-menerus berdusta itu karena memang sifat kebohongan itu menuntut kontinuitas, Bapak Ibu. Ya. Ini dahsyat sekali. Ya, bahkan mungkin saya kasih bocoran cepat, dusta itu lebih tinggi daripada kafar, daripada kafir. Ya, dusta itu lebih tinggi daripada kafir. Kenapa demikian? Nanti pelan-pelan kita bahas. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa ini fi'il mudhari? Kenapa yukazib? Kenapa enggak kazzaba? Ya. Karena fi'il madi atau kazzaba, kalau disebut kazzaba maka fi'il madi atau kata kerja lampau. Karena kalau fi'il madi biasanya menjelaskan perbuatannya saja tanpa menghakimi atau masuk atau meneliti atau menelaah kepada alasan di balik perbuatan tersebut. Ini ya, ini rumusnya nih. Jadi kalau ada kata-kata fi'il madi di dalam Al-Qur'an, ya, kafaro biasanya ya atau kazzaba biasanya itu ya, maka tekanan kalimat itu menunjukkan perbuatannya saja. Kita diminta untuk fokus, kita digiring untuk fokus oleh Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan tersebut. Tapi kalau fi'il mudhari yang terus-menerus, artinya kita diminta untuk juga menganalisis, bahkan menjadikan pandangan utama pada alasan kenapa perbuatan itu dilakukan. Ya, luar biasa ya. Ara'aitan ladzi yukadzib, bukan kazzaba. Ya, yukadzib. Ya, terus-menerus, yang pertama, continue, dan yang kedua, dia fi'il mudhari, karena Allah ingin menunjukkan kepada kita alasannya. Kenapa orang ini bisa begitu? Gitu ya. Kenapa orang ini bisa begitu? Maka itu nanti, pada ayat-ayat berikutnya, Allah kemukakan itu alasannya.
Fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fa wailu lil musallin allazina, dan seterusnya. Karena ada kata-kata fi'il mudhari' ini yukazzibu bid-din, ya. Jadi alasannya, stressing point-nya masuk kepada alasannya, bukan hanya perbuatannya, ya. Bukan hanya perbuatan. Yang ketiga, kenapa dia fi'il mudhari' di sini? Kenapa yukazzib? Kenapa bukan kazzaba? Ya. Karena fi'il mudhari' menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut, ya, itu betul-betul dilakukan dengan pilihan atau niat dari si pelaku tersebut. Ya. Jadi setelah kita menganalisis, setelah kita diajak menganalisis apa alasannya, yang kedua Allah ingin mengatakan bahwa ini adalah perilaku merdeka, perilaku pilihan, by choice, ya, bukan by circumstances, bukan by environment saja, tapi lebih dalam atau lebih fokus kepada niatnya. Ini by choice dilakukan oleh dirinya. Yukazzibu binti. Ya, kalau kazaba itu bisa terlepas dari niat itu. Pendustaan saja. Ya, siapa yang berniat, boleh jadi dia berdusta karena lingkungannya berdusta. Boleh jadi dia berdusta karena environment-nya berdusta. Tapi kalau yukazzib, maka stressing point-nya yang ketiga, maksudnya di sini adalah menunjukkan bahwa niatnya, niat berdusta itu datang dari si subjeknya, si pendustanya. Ya. Jadi luar biasa ya. Itu tidak sederhana. Kenapa Allah pilih kata yukazzib, bukan kata-kata kazzaba dalam menjelaskan mengenai ara'aital ladzi yukazzibu bihi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah fi'il mudhari', ya, atau present continuous tense, ya, dalam bahasa Inggris itu. Sekarang saya ingin jelaskan bedanya kafaro dengan kazzaba. Kenapa Allah pilih kata kazzaba bukan kata-kata kafaro, ya. Yang pertama, dahsyatnya dusta itu di atas kafir, ya. Maka itu saya katakan nanti kita bahas mengenai kata-kata kafar. Kafir itu sebetulnya masih dalam tahap yang bukan tahap, ya. Kafaro itu artinya tertutup. Dilihat dari, jadi kita melihat kafaro itu dari kejadian tertutupnya. Kita tidak masuk kepada niatnya, kita tidak masuk kepada alasannya, tidak. Cuma tertutup saja, sudah. Gitu ya. Tertutup saja. Jadi kata-kata kafaro itu sebetulnya lebih baik daripada kata-kata kazzaba. Kenapa? Karena kata-kata kazzaba itu sudah masuk kepada niatnya. Ya, sudah masuk kepada niatnya. Itu sebabnya, ini kita lompat dulu sebentar ke slide berikutnya. Ya, ini untuk kata-kata kafaro, ya. Itu sebabnya kata-kata kafaro, biasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada kata-kata kafaro dengan fi'il mudhari', ya, dengan present continuous tense, maka Allah akan menjelaskan kenapa dia kafar, apa yang membuat dia kafar, ya, karena kafaro itu masih netral itu dalam artian tidak disorot niatnya, tidak, ya, boleh jadi dia kafir, boleh jadi dia tertutup karena memang dia environmentnya tertutup, karena memang dia lahir dalam situasi yang tertutup dari hidayah Allah, boleh jadi. Tapi kalau kazzaba, ya, maka itu artinya niatnya ada di dalam dirinya sendiri. Ya. Ini saya ambil satu contoh. Quran surat ke-4 ayat 150. Surat An-Nisa di awal-awal juz yang ke-6 ayat ke-150. Silakan kepada Bapak Ibu yang pegang mushaf atau pegang gadget yang ada Qurannya, kita buka. Kalimat Allah begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakfuru, perhatikan kalimatnya fi'il mudhari, seperti tadi yukazzib, sekarang yakfuru, artinya kekafiran yang terus menerus, tapi Allah jelaskan kenapa dia kafir, ya. Kalau kazab tidak, ya, maksudnya kalau kazab itu langsung kepada niatnya, ya, langsung kepada isi di dalam hatinya yang Allah tembak itu niatnya. Tapi kalau kafaro, boleh jadi niatnya tidak ada, tapi environment-nya lah yang membuat dia kafaro. Saya dari tadi berusaha menjelaskan bahwa kazib itu lebih buruk daripada kafar.
Ya, kadzib itu lebih, dan orang muslim bisa kadzib. Itu yang mau saya katakan. Ya, orang muslim bisa kadzib, oke? Okay? Nah, kalimatnya begini, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusuli. Orang-orang yang terus tertutup, ya kafir itu artinya tertutup dari Allah dan Rasulnya. Wa yuriduna ayfariqu bainallahi wa rusuli. Kenapa? Karena dia selalu berkeinginan untuk memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Ya wa rusuli. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, dan senantiasa dia mengatakan saya maunya beriman kepada satu sisi saja, enggak mau yang itu, maunya yang ini saja. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, dan selalu saja dia mengambil jalan yang menguntungkan di tengah-tengahnya di antara kekafiran dan keimanan tersebut. Ya, jadi sebabnya Allah rinci, ya. Sebabnya Allah rinci. Sebaliknya, kalau orang kazab, Bapak Ibu, ya, pada ayat ke 40 dari surat ke-7, ya. Pada ayat ke-40 dari surat ke-7, surat Al-A'raf, ya. Ini luar biasa. Vonisnya jelas. Vonisnya langsung Allah Subhanahu wa taala vonis langsung, ya. Tanpa perlu menjelaskan lagi kenapa-kenapanya. Ya, kalimat Allah di situ, auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha, orang-orang yang mendustakan, kazzabu, ya. Vonis langsung nih. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha, orang-orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Perhatikan langsung. La tufattahu lahum abwaabus samaa' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sabil khiyat. Masyaallah. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan sombong terhadap ayat-ayat kami. Kita perhatikan ini sangat umum, kazzabu, bisa jadi orang kafir dia kazzab, bisa jadi orang muslim dia kazzab, ya. Wastakbaru anha, dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kami. Perhatikan kalimat Allah, la tufattahu lahum abwaabus samaa', tidak akan dibukakan pintu langit bagi dirinya. Ya, wala yadkhulunal jannah, dan dia tidak akan pernah masuk surga hatta yalijal jamal fi sabil khiyat, sampai bisa masuk nanti unta ke dalam lubang jarum. Artinya betul-betul mustahil, tapi dengan kalimat ini Allah betul-betul menantang dia. Enggak bisa. Oke, Anda bisa masuk surga, tapi tunggu ya sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Jadi kan kalimat tantangan yang luar biasa. Kalau bukan kalimat hinaan, ya. Ya, hinaan. Jadi itulah orang-orang kazab. Apa bedanya kazab dan kafar, Bapak Ibu? Bedanya adalah orang kafar boleh jadi dia belum tahu kebenaran. Ya, maka itu tadi saya sebut, kafar ini masih lebih baik daripada kazab. Sementara orang kazab, dia sudah tahu kebenaran dan dia mendustainya. Ya. Itu bedanya. Dan untuk sebab itulah kenapa kazab itu lebih dahsyat, ya, lebih buruk daripada kafar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Oke, okay. Kafaru dan kazabu. Kenapa Allah pilih kata-kata ara'aital ladzi yukazzib, ya, bukan yukaffir, tapi yukazzib. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Ini ada penelitian yang pernah dilakukan oleh ini termasuk seorang yang sangat fundamental dalam dunia psikologi, namanya Leon Festinger. Tahun 1957 dia melakukan penelitian yang kemudian penelitian ini dipakai terus sampai sekarang dalam dunia psikologi dan psikiatri. Penelitian ini melahirkan satu teori namanya cognitive dissonance theory. Ya, cognitive dissonance theory. Apa cognitive dissonance theory itu? Sederhananya begini, Bapak. Ketika kita berdusta, ya, ketika kita berbohong, ya, itu sebetulnya biaya yang kita keluarkan untuk menutupi uncomfortable feeling yang terjadi kepada kita. Ya, adanya inkonsistensi itu, dissonance itu, ya. Itu sangat amat besar. Ya, sangat amat besar. Maka itu di poin ke 1, 2, 3, 4, 5, something must change to eliminate the dissonance. Dissonance itu tidak sesuai, ya, ketidaksesuaian antara fakta yang kita ketahui
dengan apa yang kita lahirkan. Ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak benar, ya, faktanya tidak demikian, maka kita membayarnya dengan mengubah sesuatu di dalam diri kita. Di dalam diri kita, Bapak Ibu yang dirahmati. Dan bayaran itulah yang betul-betul mahal dan besar. Ya, mahal dan besar. Ya. Something must change to eliminate the dishonest. Rasa dishonest itu tidak nyaman. Rasa ketidaksesuaian itu tidak nyaman. Dan sesuatu harus berubah. Ya, kalau dalam teori si Leon Festinger ini, yang berubah boleh jadi adalah pandangan kita terhadap diri kita sendiri, atau pandangan kita terhadap fakta yang terjadi, ya, itu akan berubah, akan terbawa seperti itu selamanya. Sehingga maksud saya begini, kalau orang dusta terhadap ayat-ayat Allah, terhadap kebenaran yang sudah dia tahu, maka dia sedang membayar sesuatu yang amat mahal, yang mungkin tidak akan pernah bisa dia beli lagi. Itu dia. Tapi kalau orang-orang kafir, dia tertutupi, belum berjumpa dengan kebenaran. Boleh jadi dia berjumpa, dia langsung selesai. Tapi kalau kazab, itu luar biasa. Ya. Ada kos, ada biaya yang amat besar yang harus dibayar untuk berdusta. Apalagi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala atau terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi kepada tubuh kita dalam teori cognitive dissonance tadi itu, ketika kita berdusta, ya, fisik kita kewalahan merasakan berbagai emosi yang terjadi secara bersamaan karena otak kita tidak tahu yang sedang terjadi karena berbeda. Jadi di dalam bagian otak paling depan kita, frontal lobe kita, dia kelelahan karena menerima informasi yang bertentangan secara bersamaan. Ya, kalau kita masih muda mungkin masih oke. Tapi setelah kita lebih beranjak umur, ya, mungkin bagian-bagian otak kita sudah tidak sanggup lagi, maka pada saat itulah akan terjadi dampak fisik yang sangat merusak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian limbic system kita atau bagian otak hipotalamus kita menghasilkan hormon stres yang mengirim sinyal langsung kepada seluruh tubuh. Kenapa? Karena ada pertentangan informasi terjadi di dalam frontal lobe kita, ya, otak bagian depan kita. Limbic system, yaitu kelenjar pituitari di dalam limbic system kita di bawah hipotalamus itu, kemudian dia mengirimkan sinyal kepada kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal kita, di kedua ginjal kita, kemudian mengeluarkan hormon kortisol yang memaksa tubuh kita melakukan percepatan yang sangat ekstrim untuk mencari kekuatan, sumber kekuatan baru untuk melawan terjadinya ketidaksesuaian tadi itu, Bapak Ibu. Jadi itu terjadi di dalam diri kita sendiri. Semakin besar dampak kebohongan, semakin sulitlah tubuh kita untuk mengatasi dampaknya. Ya. Kenapa? Karena kortisol ini luar biasa. Ini ada saya gambarkan, quote satu gambar. Jadi terjadinya begitu. Jadi dari hipotalamus, bagian otak limbic system kita, hipotalamus, itu ada, di bawahnya ada kelenjar pituitari, sangat kecil. Itu kelenjar yang juga disebut sebagai central glands atau kelenjar sentral yang mengontrol semua kelenjar lain, ada 8 atau 9 sebagian neuroscientist mengatakan. Ya, kelenjar pituitari ini mampu mengontrol semua kelenjar yang lain. Begitu ada ketidaksesuaian fakta dalam otak kita, ya, ketidaksesuaian fakta, maka tubuh merespon itu sebagai satu stres. Luar biasa, ya. Jadi tubuh kita ini nggak bisa bohong dia, Begitu ada ketidaksesuaian, dia membahasakan itu sebagai stres. Kelenjar pituitari kemudian mengirim sinyal kepada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal kemudian mengeluarkan tadi hormon kortisol. Hormon kortisol ini bekerja mengambil sebanyak-banyaknya glukagon, ya, gula, kemudian menyimpannya dalam darah kita. Nama sistem ini adalah glukokortikoid dalam istilah kedokteran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, sampai akhirnya, ya, kalau dia kebablasan mencari gula demi menyimpannya dalam aliran darah kita, karena dia percaya bahwa kita membutuhkan itu, sampai akhirnya kalau gula itu sudah tidak tersedia lagi, maka dia mengambilnya dari protein,
yang harusnya menjadi asam amino, menjadi kekebalan tubuh kita, dirubah semuanya menjadi gula. Namanya glukoneogenesis dalam istilah kedokteran. Ya, tersimpan gula darah di situ. Sehingga pada akhirnya pilihannya dua. Kalau protein tadi yang harusnya menjadi asam amino, menjadi kekebalan tubuh tadi, sampai pada level yang sangat habis, ya, maka boleh jadi sel-sel tubuh kita yang harusnya diasupi oleh asam amino dan imunitas tubuh tadi itu menjadi rusak. Ya. Kemudian ada satu sistem yang namanya apoptosis yang tidak bekerja, sistem sel yang rusak ini menguasai sel-sel yang baik, bahasa lain yang sering kita kenal adalah kanker. Bapak Ibu, ya. Atau sebaliknya, yang nomor dua. Ya, yang nomor dua. Ketika ketidaksesuaian itu terjadi kepada aliran darah kita, ya, glukagon merajai aliran darah kita, maka menumpuk ya dalam darah kita itu, ya, bisa menjadi satu lagi pilihan yang kedua, yaitu terjadinya diabetes tipe 1 kepada diri kita atau tipe 2, ya, tergantung berbeda-beda nanti sumber dan penyebabnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi dampaknya ini luar biasa, tidak main-main, ya, tidak sederhana. Ketika terjadi ketidaksesuaian ya di dalam diri kita, ya, baik itu ketidaksesuaian yang sifatnya sengaja maupun yang tidak sengaja, maka ketika itu tubuh kita letih, lelah, dia biayanya sangat banyak, kita harus bayar biaya itu untuk dissonance tadi itu, untuk meredakan ketidaksesuaian atau dissonance tadi itu, Bapak Ibu yang dirahmati. Oke. Okay. Itu kalimat kazzab ya, ara'aital ladzi yukazzib. Ya, kenapa dia yukazzib? Karena tadi kita sudah jelaskan, bukan yukafir tapi yukazzib. Ah, sekarang kalimat kedua atau kata-kata kedua. Jadi dalam bahasa Arab yang namanya kata itu kalimat, ya. Jadi kadang-kadang saya menyebutkan kalimat itu maksudnya kata, ya. Dalam bahasa Arab al-kalimah itu artinya kata. Sekarang kata-kata yang kedua atau dalam bahasa Arab kalimat yang kedua, yaitu ad-din. Ya, ad-din. Jadi kita highlight beberapa kalimat saja. Kita highlight beberapa kata-kata saja. Ara'aital ladzi yukadzdzib tadi sudah yukadzdzib. Sekarang bid-din ya, ad-din. Nah, ini sangat krusial karena yang didustai itu adalah ad-din. Apa ad-din itu? Apa ad-din itu? Ya, agar kita paham sehingga kita tahu menganalisisnya. Dan kita tahu menghindarinya nanti. Kenapa kok ad-din di situ ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ad-din ya, kata-kata ad-din ya. Kita ambil satu contoh dulu, Quran surat ketiga ayat ke 19 ya, surat Ali Imran ayat ke 19. Sering kita mendengar ayat ini, mungkin juga sebagian sudah menghafalnya, kalimat Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina indallahil Islam. Wa makhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab." Jadi sesungguhnya ad-din ya yang diridhoi atau diakui di sisi Allah innallahil Islam adalah Islam ya dan seterusnya. Kenapa di sini ad-din Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang diakui hanya Islam ya, hanya agama yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi sebetulnya ada kekurangan dalam bahasa Indonesia, karena di dalam bahasa Indonesia din dan milah ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam terjemahan, din dan milah itu sama-sama diartikan agama, padahal tentu saja berbeda karena Al-Quran tidak mungkin menjelaskan dua makna yang sama. Satu makna yang sama memakai dua kata yang berbeda, ya. Mungkin pada kesempatan lain nanti akan kita bahas, tapi beda antara din dan milah. Apa itu din? Din itu diambil dari bahasa Arab yang berasal dari sulasi mujarrad di dalam bahasa Arab itu, yaitu satu kalimat atau satu kata yang disusun dari tiga huruf. Dan mayoritas kalimat atau kata dalam bahasa Arab, ya, itu disusun dari tiga huruf. Ada yang disusun oleh dua huruf, ya, itu memiliki makna yang sangat dalam, ya. Contohnya kata-kata akhi, saudara. Saudara itu cuma dua huruf. Akhi.
Ya, rata-rata bahasa Arab itu 3 huruf, sulasi mujarad. Tapi akhi, saudara, ya, itu 2 huruf. Kenapa? Di antara makna filosofisnya adalah karena persaudaraan itu betul-betul mengikat 2 jiwa. Luar biasa ya, 2 jiwa. Persaudaraan itu 2 jiwa. Ya. Akhi. Ya. Nah, sekarang din, ya, sulasi mujarad. 3 huruf. Dal, ya, dan nun. Bapak ini yang bersyukur. Dal, ya, dan nun. Kata-kata din, ya, atau dal, ya, dan nun memiliki akar kata yang sama dengan dain. Ya, kita masuk pelan-pelan merumus atau memahami apa itu din. Sehingga tadi ara'aita allazi yukadzibu biddin, pada akhirnya kita akan paham. Akar katanya sama dengan dain. Ya, dal, ya, dan nun juga dain. Dain itu apa? Dain itu adalah hutang piutang, ya, transaksi jual beli, ya, perpindahan satu aset, ya, satu value kepada dari satu pihak kepada pihak yang lain, itu dain. Ya, dain. Oleh karenanya kita akan temukan misalkan dalam surat kedua ayat 282. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertransaksi dengan jangka waktu tertentu, maka tulislah, ya, tulislah. Waliyaktum bainakum katib, waliyaktum bainakum katibun bil adl, dan seterusnya. Ya, jadi dain adalah transaksi jual beli, atau artinya berpindahnya suatu value dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan persyaratan-persyaratan yang disepakati. Ya, itu dain, ya, Bapak Ibu. Atau hutang piutang sama juga kan, berpindahnya satu value kepada dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan satu persyaratan. Dain dalam terminologi ini dia sangat berbeda dengan satu lagi perpindahan value tapi tidak mensyaratkan apa-apa. Namanya adalah hibah. Ya, hibah. Jadi kalau hibah itu satu value dipindahkan dari satu pihak ke pihak yang lain tanpa mensyaratkan apa-apa. Ya, contoh misalkan saya menghibahkan sesuatu kepada Bapak Ibu misalkan, atau misalkan Bapak Ibu menghibahkan sesuatu kepada saya misalkan. Maka tanpa mensyaratkan apa-apa, hibah. Mau dipakai kek, enggak dipakai kek, mau dijual kek, mau diapain kek, itu hibah namanya. Tapi kalau dain itu ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Maka itu tadi transaksi jual beli itu dain, hutang piutang itu dain, ya, dain. Kenapa? Karena ada syaratnya. Kalau orang jual beli begitu pindah satu value, umpamanya kita pakai uang, ya, value kita pindah ke satu pihak, maka pihak itu berkewajiban memberikan apa yang disepakati kepada kita. Itulah dain. Begitu juga hutang piutang dalam jangka waktu tertentu itu dain. Tapi kalau hibah tidak ada syarat apa-apa di sini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu kembali tadi kepada surat ketiga ayat 19, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya ada satu sistem dalam hidup kita ini di mana berpindahnya satu value dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Value itu adalah diciptakannya kita tanpa modal, kita sudah hidup, sudah ada tubuh kita, ya, kehidupan kita, anak-anak yang Allah berikan kepada kita, istri atau suami bagi ibu-ibu yang Allah berikan kepada kita, mungkin rezeki yang kemudian Allah berikan kepada kita, semua value yang Allah berikan kepada kita itu sifatnya bersyarat. Ya, itu dia. Bersyarat, tidak hibah, bukan hibah, bukan semau-maunya, ya, bukan sekehendak kita kan. Saya ulangi ya, tadi hibah itu satu value berpindah tanpa syarat. Silahkan mau diapain apa itu hibah itu silahkan. Tapi kalau dain ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Seperti jual beli, transaksi hutang piutang dan lain sebagainya. Jadi, apa yang kita terima, value yang kita terima, yang kita pakai dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, ya, itu akan ada syaratnya dan sistem inilah yang dinamakan dengan din. Itu dia. Ya, sistem inilah yang dinamakan dengan din. Ya, nah, kenapa syariat, kenapa agama itu dinamakan dengan din? Kenapa syariat itu dinamakan dengan din? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena nanti ada value, ya, yang akan berpindah
ya dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membayar value itu kepada kita. Ya. Jadi kita lakukan syariat di atas dunia. Ini syariat itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya. Maka itu disebut Islam. Umpamanya salat subuh kenapa 2 rakaat? Kalau cara berpikirnya adalah ingin soleh, saya pengen soleh Ustaz, maka sholat subuh saya tambah jadi 3 rakaat. Apa boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena syaratnya Anda harus 2 rakaat. Itu syaratnya. Itulah din. Gitu ya. Kalau umpamanya kita bilang, tapi saya pengen soleh, 2 rakaat saja segitu solehnya, apalagi kalau ditambah 3 atau 4 atau 5 atau sekian. Oh, tidak boleh. Harus sesuai dengan syaratnya. Itulah syarat yang diminta, dan itulah yang harus dilakukan untuk kita bisa mendapatkan pembayaran atau perpindahan value nanti yang Allah janjikan di akhirat. Ya, dibayar kita pakai ampunan Allah, dibayar pakai ridho Allah, dibayar pakai surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus ada syarat dan ketentuan yang berlaku di situ dan harus kita ikuti, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itulah din, ya. Itulah sistem ya yang terjadi dalam hidup ini. Jadi hidup ini bukan hibah. Dia adalah transaksi. Maka itu berkali-kali nanti Allah kita jumpai dalam Al-Qur'an itu memakai kata-kata syara. Syara yasyri ishtara. Jual beli. Transaksi jual beli. Ya, kita lakukan sesuatu itu kita sedang mencatat invoice itu. Ya, nanti kita bawa invoice itu ke hadapan Allah. Ya, kita bawa ke hadapan Allah di hari kiamat. Oleh Allah dibayar kita. Nah, itu transaksi jual beli. Maka itu hari kiamat nama yang paling populernya adalah Yaumiddin, Bapak Ibu. Ya, hari pembayaran. Nah, itu dia. Pembayaran. Apa yang dibayar? Semua invoice dibayar. Baik invoice baik maupun invoice buruk, karena kita sudah diberikan modal ini oleh Allah. Kita hutang modal ini oleh Allah sebetulnya ini. Ya, kepada Allah ini hutang kita. Ya. Kita terima semua yang Allah berikan, tapi ada syaratnya. Ya, kita melunasi bayarannya. Lewat apa? Lewat apa yang Allah kehendaki dalam syariat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya, kalau kita menelisik sedikit dalam surat Al-Infitor, ya, surat ke-82, ya, juz yang ke-30 itu, ayat 9 sampai ayat ke-12, silakan kalau yang mau buka mushaf atau gadgetnya. Silakan kalau yang mau buka mushaf atau gadgetnya, kalimat Allah di situ. Ini dalam surat ini paling banyak kata-kata din disebut ya, yaumiddin ya. Kalla bal tukazzibuna biddin ya. Orang-orang itu mendustai ad-din ya. Sebetulnya maksudnya itu sistem ya. Kalla bal tukazzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal di sisi kalian semua ada pencatat. Kiraman katibin, pencatat yang mulia terhadap sistem yang saya, kata Allah gini, sistem ini saya percayakan kepada kalian dan untuk itu saya berikan pencatatnya. Untuk itu saya berikan pencatatnya. Ya, setiap everything we do, setiap semua hal yang kita lakukan, setiap yang kita lakukan, setiap hembusan nafas kita ada pencatat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kiraman katibin. Ya, kiraman katibin. Kalau boleh kita menyimpang sedikit untuk menjelaskan kiraman katibin ini supaya lebih kuat dalam benak kita tentang ad-din tadi. Kiraman katibin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya betul-betul terperangah setelah mempelajari betapa yang namanya DNA itu. DNA itu singkatan dari deoxyribonucleic acid. Dia adalah acid, dia adalah asam yang ada di seluruh tubuh kita. Ya. Deoxyribonucleic acid ini atau DNA ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia mencatat. Ya. Dia merekam semuanya. Ya. Dia merekam semuanya. Ya, boleh jadi inilah kiraman katibin yang Allah maksud, salah satunya ya. Malaikat-malaikat juga. Tapi salah satunya yang kita tidak bisa lari daripada pencatat itu adalah DNA kita sendiri. Deoxyribonucleic acid kita sendiri. Dia mencatat, merekord dia semua
yang terjadi kepada kita. Ya, semua yang terjadi kepada kita. Ini ada penelitian dan pembuktiannya itu berkali-kali, Bapak Ibu. Berkali-kali. DNA kita itu mencatat. Maka itu orang sekarang kalau ingin diketahui dari mana dia berasal, ya, cukup ambil sedikit DNA-nya, itu bisa diteliti sampai ke akar-akarnya, Bapak Ibu. Ya, bukan lagi sekedar untuk tahu pakai narkoba atau enggak, atau kesehatannya tidak, tapi sampai kepada akar-akar silsilahnya, hidup di mana dan lain sebagainya, apa yang dia lakukan itu ketahuan dari deoxyribonucleic acid. Ya, seperti tadi ketika kita berdusta misalkan, maka semuanya berubah. Ya, semuanya berubah. Kortisol kita mengambil semuanya dan itu mengubah DNA kita. Jadi seorang pendusta dengan seorang yang jujur itu berubah. DNA-nya berubah, Bapak Ibu yang dirahmati. Ya. Dan yang luar biasa lagi adalah penelitian yang mungkin belum cukup banyak terpublish dan mungkin juga ini menjadi ruang yang sangat banyak bagi para dokter. Mungkin saya menghimbau di sini banyak sekali jamaah kita yang dokter-dokter ya, atau yang peneliti-peneliti, kita bisa meneliti mengenai ini, Bapak Ibu yang dirahmati, yaitu tulang ekor manusia. Ya, tulang ekor manusia. Semuanya bisa habis, dibakar, tubuh manusia ini setelah mati, tapi satu yang tidak terbakar itu adalah tulang ekornya. Tulang ekornya. Ya. Tulang ekor manusia. Ini luar biasa ya. Sehingga wajar kalau kemudian Allah katakan kita akan dibangkitkan lagi dari tulang belulang kita pada surat Al-Qiyamah itu. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu alla najma'a izamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Kami mampu menyusun tulang belulang mereka. Ya, disebut bananah di situ, tulang belulang yang terstruktur dengan rapi. Ya, salah satu maknanya adalah tulang ekor belakang yang tidak akan pernah hancur, Bapak Ibu yang dirahmati. Itu sedikit kiraman katibin ya. Jadi Allah titipkan satu sistem yang namanya din, kemudian Allah juga berikan ke dalam sistem itu sebuah penjagaan, pencatatan yang tidak akan pernah lepas kepada kita. Jadi kita ini membawa pencatat. Pencatatnya itu tubuh kita sendiri. Ya, DNA kita sendiri dan penyimpanannya ada di dalam tulang ekor manusia. Ini betul-betul satu sistem yang luar biasa. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ad-din di situ maksudnya artinya adalah rezeki semua makhluk di bumi ini sudah dijamin karena ada din tadi itu, ya. Karena ada din tadi itu. Apa yang begitu kita lahir kita sudah taken kontrak itu. Artinya semua fasilitas yang Allah janjikan sebagai satu kompensasi untuk kita melakukan apa yang Allah minta sudah Allah jamin. Quran surat 11 ya, surat Hud ayat ke-6. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah satu yang melata di atas muka bumi ini, termasuk kita kan kita berjalan di atas muka bumi ini, illa kecuali 'alallahi rizquha, segala rezekinya ada atas jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha, dan Allah mengetahui tempat mereka berdiam dan tempat mereka menyimpan segala sesuatu. Kullun fi kitabim mubin, segalanya tercatat dalam sebuah kitab yang betul-betul nyata dan jelas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi rezeki itu sudah pasti. Ya. Maka itu kalau saya ajarkan kepada para jamaah, next time setelah paham, jangan lagi bilang, mau kemana bro, mau cari rezeki. Bukan, jangan begitu lagi, karena rezeki sudah pasti, jumlahnya sudah pasti, ya, tempatnya sudah pasti. Yang belum pasti adalah dua hal ini. Ya, rezeki sudah fix ya, dari surat 11 ayat 6, ditambah lagi surat Az-Zariyat ayat 21, sudah pasti. Kalau seorang Doni ditakdirkan punya rezeki katakan 2 miliar sampai mati 2 miliar gitu ya, maka dia tidak akan mati sebelum 2 miliar itu tergenap. Ya. Kalau
ketika mati ternyata ada 2,5 miliar, maka yang 500 juta itu boleh jadi satu di antara dua. Kalau bukan barokah, maka dia adalah istidraj. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Kalau bukan barokah, maka dia adalah istidraj. Kalau barokah, kita buka Quran surat ke-7 ayat 96 itu ya. Awal juz yang ke-9 itu. Sudah sering kita dengar, bahkan mungkin kita sudah hafal ayatnya itu. Kalimat Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah buka semua, kalau yang buka silahkan, Bapak Ibu yang pegang mushaf ya atau yang pegang gadget mau buka silahkan. Awal juz yang ke-9 Quran surat ke-7 ayat 96. Kalimat Allah auzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim, apa yang Allah buka? Lafatahna alaihim barakatin bila sama iman. Allah akan buka, bukan rezeki ya. Rezeki sudah fix. Rezeki sudah fix. Yang Allah buka apa? Barokatin bila sama iman. Ya. Yang Allah buka berkahnya. Barokahnya. Ya. Dari langit dan dari bumi. Bapak Ibu yang dirahmati. Ya. Sementara, kalau bukan barokah, maka dia adalah istidraj. Apa itu istidraj? Diambil dari kata daraja. Daraja itu tangga. Ya, jadi istidraj itu adalah tangga menuju kehancuran. Itu istidraj. Ya. Quran surat ke-68 surat Al-Qalam ya. Itu ayat ke-44 dan 45 serta surat ke-6 ayat 44 dan 45 ya. Enak mengingatnya enak nih ya. 68 4445 surat 6 4445 ya. Jadi nomor suratnya sama, bedanya satu surat 68, satu surat ke-6. Bapak Ibu ya. Kalimat Allah begini, pada surat 68 ya, surat Al-Qalam ya, atau surat Nun ya, diawali dari kalimat Nun, ayat ke-44 dan 45. Kalimat Allah 44 ya, Fazarni, wama yukazibu bihazal hadis, sanastadrijuhum, sanastadrij, ya, kami akan memberikan istidraj kepada mereka. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak sangka-sangka, dari arah yang mereka tidak kira-kira. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum, dan kami ulur untuk mereka. Kami panjangin kepada mereka. Ya, wa umli lahum inna kaidi matin, padahal konspirasi yang kami siapkan itu sungguh sungguh sangat kuat. Ya. Jadi diulur-ulur oleh Allah, diulur-ulur oleh Allah untuk supaya nanti disiksanya lebih mantap, ya, lebih kuat. Ya. Satu lagi surat ke-6 ayat 44 juga dan 45 juga. Sama ayatnya, nomor ayatnya. Bedanya ini ayat apa, surat ke-6 atau Al-An'am. Silakan bagi yang mau buka mushafnya atau buka gadgetnya silakan. 45 ya. Kalimat Allah di bawah itu ya, kalau pakai rasul yang usmani, ya, kalimat Allah 4445. Ini luar biasa, kita perhatikan baik-baik. Falamma nasu ma zukirubi, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Ketika seseorang melupakan apa yang kami perintahkan untuk diingatnya atau Al-Quran, falamma nasu ma zukirubi, ketika seseorang lupa dari Al-Quran, ketika seseorang lupa dari sistem ad-din tadi itu, justru kami buka pintu segala sesuatu. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kalau tadi di surat Al-A'raf ayat ke-96 yang dibuka barokah. Kalau di sini yang dibuka pintu segala sesuatu. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Ya, pintu segala sesuatu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala sesuatu dibuka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya teringat betul cerita Buya Hamka itu. Ya. Beliau bilang begini, ada orang tanya ke saya, Buya Hamka, kata orang itu, kenapa kok saya ke Arab itu, ya, dan memang betul Bapak Ibu, di Arab itu, di Jeddah itu dulu, banyak prostitusi, sampai sekarang pun masih banyak ya, prostitusi itu masih ada sebetulnya. Orang ini tanya kepada Buya Hamka, kenapa kok di Arab itu sebagai kiblat umat Islam, ada prostitusi Buya Hamka? Dia tanya begitu, ya. Gimana Islam kok gitu? Kira-kira begitu ya.
pertanyaannya kepada Buya Hamka. Buya Hamka bilang begini, wah, Anda ke Arab, tapi ketemunya prostitusi. Saya ke Amerika, kata dia, saya ke Amerika, saya ketemu masjid. Saya ke Amerika ketemu masjid, Anda ke Arab ketemu prostitusi. Ya. Jadi jangan-jangan rezeki kita beda nih, gitu ya. Barokahnya beda. Kata Allah, kami buka pintu segala sesuatu. Ya. Jadi kalau kita mudah terjerumus pada hal-hal yang akan menyimpangkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu istidraj yang Allah kasih, bukan Allah kasih, yang Allah izinkan karena ada polanya gitu ya. Jadi bersyukurlah kita kalau Allah itu menjauhkan kita dari hal yang seperti itu, Bapak Ibu. Bersyukur kita, bersyukur. Ya, jangan sampai kita berpikir sebaliknya, aduh gak rezeki ini gua. Kenapa? Sudah enggak dekat lagi sama klub malam. Oh, bukan, itu rezeki, itu barokah. Anda diputus dari situ itu barokah. Itu barokah. Klub malam, klub dangdut, apa segala macam, itu kan akan menjerumuskan kita. Ya, kalau Anda diputus oleh Allah dari situ, itu barokah. Ya, apalagi kalau orang sampai ke tanah Arab, ya, harusnya di sana dia lihat masjid, justru dia lihat prostitusi, itu kan aneh. Ya, artinya betul-betul, fatahna alaihim abwaba kulli syai, kami buka pintu segala sesuatu, hatta iza farifu bima utu, kembali lagi ke ayatnya, ketika mereka sedang senang-senangnya, ketika mereka sedang asik-asiknya, akhoznahum bagtatan, kami ambil seketika, ya, faizahum mublisun, dan sesaat itu juga, mereka menjadi putus asa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itulah istidraj, ya, itulah istidraj. Jadi, skenario atau konspirasi yang Allah berikan, ya, istidraj itu, mengulur, ya, kepada seseorang itu, agar kemudian dia betul-betul merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi konsep rezeki, saya ulangi, rezeki itu sudah fix. Ya, jadi kalau nanti ada yang tanya mau ke mana, Bro? Mau cari barokah. Itu yang tepat, ya. Bukan cari rezeki. Rezeki sudah fix. Cari barokah, ya, cari barokah. Karena pertambahan barokah itu sesuai dengan kelakuan kita, sesuai dengan effort kita, ya. Sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu. Oke, jadi din itu harusnya membuat kita tenang, ya. Kenapa? Karena semua akan Allah bayar. Semua akan Allah bayar, ya. Dulu Bapak Ibu, ya, sebelum paham mengenai din ini, ya, saya suka cemas. Ya, cemas. Wah, nanti kalau uang sudah mulai tipis, sudah mulai habis, gimana ini? Wah, nanti kalau gimana ini? Ya, kadang-kadang kalau mau bawa anak-anak istri untuk mungkin ya makan-makan atau apa menyenangkan hati mereka, tuh suka cemas juga. Oh, jangan yang terlalu mahal atau jangan yang terlalu inilah. Atau nanti aja. Sekarang enggak. Sekarang silahkan. Kenapa? Enggak hilang uangnya itu, enggak hilang. Ya. Saya pernah cerita makan di satu tempat perjalanan dari Jawa Tengah ke Jakarta. Itu digetok semahal-mahalnya, luar biasa itu. Ya, makan berempat. Ya, tidak pantas lah kira-kira, ya, bukan yang ini tuh, ya, sekian ratus ribu lah kira-kira gitu. Makanya cuma yang sederhana gitu, ya, saya betul-betul tidak ada rasa apa-apa, gak ada, bukan karena uangnya banyak, bukan, tapi saya bilang ke anak-anak bahwa semua ini akan dicatat. Enak sekali, semua ini akan dicatat, gak rugi, uang itu gak hilang. Saya berniat membahagiakan anak istri, ya. Kemudian investasi yang diambil sebesar itu, malah saya bersyukur. Kasihan orangnya, kasihan orang yang berdusta itu dia, kasihan orang yang getok itu. Kalau saya fine aja, saya biasa aja. Dan itu justru baik buat kita. Ya, kenapa? Karena semuanya bukan punya kita, modalnya bukan milik kita. Lalu Allah ambil sebagai pembayaran bagi kita, kan enak sekali. Ya, itu cara berpikirnya ketika din tadi itu betul-betul sudah masuk ke dalam pemahaman kita, Bapak Ibu. Jadi tenang saja, ya, ada sistem yang membayar itu semua, kita tidak rugi, apapun yang kita lakukan di atas dunia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala,
segala kerugian, segala bentuk yang mungkin kita anggap tidak adil di dunia ini juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita happy happy saja, ya. Kita bahagia bahagia saja. Tidak ada yang hilang sedikit pun dari pencatatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di tengah-tengah saja. Ya. Quran surat 57 ayat 22 dan 23. Kalimat Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an tabra'aha. Inna zalika 'ala Allah yasir, tidaklah sesuatu terjadi kepada kalian atau di atas bumi ini kecuali semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tercatat sebelum terjadinya. Inna zalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya pada ayat berikutnya ada lam liwayah di situ, likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum. Masyaallah, agar kalian tidak perlu bersedih atas apa-apa yang luput, yang lepas dari kalian, dan juga tidak perlu terlalu bergembira-gembira amat atas apa-apa yang datang kepada kalian. Karena semuanya itu hanya sistem ad-din tadi, berputar-putar di situ. Ya, berputar-putar di situ. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai setiap orang yang menyombongkan dirinya atau membanggakan dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati. Kenapa? Karena itu bukan punya Anda, Bro. Bukan punya kita, Mas. Itu bukan. Ya. Kalau kita bekerja, berusaha, ya itu karena Allah titipkan, ya. Allah percayakan. Ya, kalau diambil dari kita, emang bukan punya kita. Jadi kita tenang-tenang saja berada di tengah-tengah, ya, tidak perlu sedih dan juga tidak perlu terlalu bergembira atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur dan atas semuanya kita bersyukur dan kita menerima segala sesuatunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bentar Bapak Ibu, jadi saya pikir ya du'ul yatim ini nanti akan menjadi pembahasan yang sangat panjang. Jadi saya pikir kita cukupkan dulu di sini supaya tidak terlalu banyak. Mungkin kita justru banyak bertanya jawab atau berdiskusi. Jadi baru satu ayat yang kita bahas, yaitu ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Insyaallah akan kita lanjutkan pada Selasa berikutnya. Nanti pada hari Jumat kita meneruskan pembahasan kita surat Asy-Syams, ya, surat di penggalan terakhir dari surat Asy-Syams. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir demikian saja, kita buka tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau mungkin ingin memberikan pendapat dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Indra. Wah, lagi ada di lapangan bola kayaknya tuh, ya. Akhirnya Euro dia. Lagi Euro. Ini kan justru menghormati Ustaz Doni yang hobi bola juga gitu. Ustaz Doni, ya, mungkin minta tolong pencerahan juga, karena kan apakah juga itu berhubungan juga dengan surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, ya. Itu kan din juga akhirnya. Itu karena di situ kan dikatakan Malik Yaumiddin. Jadi di situ malah justru Yaumidnya yang ditekankan, ya. Apakah din itu juga ada hubungannya? Kemudian dusta dan berbohong itu dua hal yang berbeda mungkin. Mungkin ada pencerahan ya, karena halo. Ada juga yang berbohong demi kebaikan. Kurang jelas Pak Indra suaranya. Kurang jelas. Ya. Sudah Pak Sri, udah jelas. Ya, sudah. Oke. Ya, jadi tadi sekali lagi Malik Yaumiddin itu Yaumidnya yang ditekankan, ya. Apakah dinnya itu juga ada hubungannya? Kemudian yang kedua, saya katakan tadi antara berdusta dengan berbohong gitu, ya. Apakah itu dua hal yang berbeda, karena juga banyak ada yang pernah juga Ustaz Doni sampaikan bahwa berbohong demi kebaikan itu pernah diterangkan juga gitu. Mohon pencerahannya kembali lagi Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Doni termute tuh, termute Ustaz Doni. Oke, baik kita jawab satu-satu dulu ya Bapak Ibu supaya tidak terlewat. Jadi betul sekali Pak Indra. Salah satu ayat yang sering kita dengar adalah Maliki Yaumiddin, yaitu Malik ya, raja, atau kalau Malik ya, maka pemilik ya, dari Yaum hari Ad-Din ya, Yaumiddin, hari pembayaran ya, hari pembalasan. Pembalasan itu sebetulnya lebih kepada sesuatu yang tidak jadi kalau pembayaran itu lebih jelas karena sesuatu itu dibayar berdasarkan sistem ya, berdasarkan sistem adil. Maka saya tuh selalu mengatakan hari pembayaran ya, bukan cuma pembalasan tapi pembayaran. Raja hari pembayaran atau pemilik ya, owner dari hari pembayaran. Artinya dia yang akan bayar. Dia akan bayar. Gitu. Yang akan membayar semuanya. Yang invoice-invoice yang sudah kita catat tadi. Jadi perbuatan baik kita, ya, kita lakukan, dicatat oleh tubuh kita tadi, deoksiribonukleotik acid kita, DNA kita, disimpan di tulang ekor kita. Nah, catatan itulah yang akan kita bawa. Dengan sendirinya terbawa nanti. Oh, rupanya ini yang harus dibayar. Allah bayar. Cash. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah akan mendustai janjinya. Demikian pula pembayaran untuk invoice-invoice yang buruk yang kita lakukan. Yang ketiga pembayaran terhadap sesama kita. Itu juga sistem adil juga. Ya, jadi maka itu kalau kita diskusi bagaimana orang-orang yang mungkin diberikan jabatan Bapak Ibu yang dirahmati Allah atas nama negara ya, misalkan ya, kemudian membohongi rakyat misalkan, atau membohongi orang yang di subordinat dirinya ya, maka itu urusannya kepada sesama anak Adam. Itu berat sekali, tidak mudah itu, hal itu. Kalau kepada Allah gampang ya, konsekuensinya gampang kepada Allah, minta ampun, taubat ya, selesai. Tapi kalau kepada anak Adam nanti harus dibayar satu persatu. Jadi Yaumiddin ya, hari pembayaran, dan maliknya, pemiliknya, dan ownernya atau rajanya, dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan membayar itu semua kepada kita. Ya. Itu kira-kira Pak Indra. Allah yang antara bohong dan dusta tadi Ustaz. Oh iya. Oke. Okay. Jadi antara bohong dan dusta sebetulnya sama saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khusus kepada Pak Indra, sama saja. Itu hanya istilah saja. Kalau ada orang mengatakan berbohong demi kebaikan, maka sebetulnya dalam sistem din kita tidak ada berbohong demi kebaikan. Bohong yang dibolehkan itu hanya tiga. Yang pertama, bohong ketika masa perang, ya, terjadi peperangan, ya, kita nggak boleh jujur di situ karena perang itu adalah tipu daya, ya, tidak boleh jujur. Yang kedua, berbohong ketika memperbaiki satu hubungan terhadap dua individu, pokoknya. Jadi misalkan ada individu A, individu B saling bertengkar, kemudian di situ kita berdusta mengatakan si A mau ketemu lo tuh, mau minta maaf, mau ngasih ini. Kita datang ke si B, kita bilang si B, si A pengen. Sebaliknya gitu, kita datang ke si B, si A pengen ketemu lo, pengen begitu-begitu, padahal enggak ada. Nah, kemudian terjadi perbaikan, itu boleh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi tidak ada kebohongan yang dibolehkan. Itu sebabnya Quran surat As-Saff ya, surat ke 61 ya, 61 ayat yang ketiga dan keempat, kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak ada, yang tidak kalian kerjakan, yang tidak terjadi, yang dusta, kenapa? Pada ayat berikutnya, kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun, sungguh besar murka di sisi Allah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan, yang tidak ada, ya bertentangan, ya cognitive dissonance tadi itu. Kemurkaan Allah sudah mulai bahkan saat kita berdusta itu sendiri ya, lewat cognitive dissonance tadi itu.
rusak mental kita ini. Ya, kita harus membayar sesuatu yang bahkan mungkin tidak bisa kita beli lagi. Yaitu apa? Ini sanity, kewarasan kita. Ya, kewarasan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan kewarasan itu berkaitan dengan kebahagiaan. Jadi kalau orang sudah sering berbohong, ya sudah sering berdusta, sudah mudah berdusta berbohong, sulit bahagia di dalam dirinya tuh. Ya, sulit karena tidak sederhana lagi. Tidak sederhana lagi. Untuk bisa berbahagia itu tidak sederhana. Jadi betul-betul sangat lethal istilahnya, mematikan. Lethal. Sangat-sangat mematikan. Demikian kira-kira Pak Indra. Ustaz, itu tadi ya. Ada tiga hal bohong itu diperbolehkan, baru dua disebutkan. Pertama saat perang, yang kedua memperbaiki dua individu yang berseteru hubungan ya. yang ketiga berbohong di hadapan orang-orang ya. Yahudi, ya maksudnya musuh Islam, artinya konteksnya tuh dalam sebuah ya, perundingan dan lain sebagainya. Quran surat ke-5 ayat ke-78. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu lil yahudi wal ladzina asyraku wa latajidanna aqrabahum mawaddah lil ladzina amanu lil ladzina qalu inna nasara dan seterusnya. Jadi wabil khusus musuhnya kaum muslimin itu, maka di situ kita tidak boleh jujur-jujur saja, tidak atau dibolehkan kita mengatakan sesuatu yang tidak benar, tidak jujur, kira-kira begitu. Demikian ya. Pak Indra. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Asri. Ya Ustaz. Wah, ini luar biasa nih. Baru sekali ini saya dengar bahwa dasarnya dusta, di atasnya kafir. Betul. Kafar masih lebih baik daripada kazab atau pendusta. Betul. Apakah ada hubungan dengan surat 26 ayat 221 222 Ustaz? Iya. Surat itu saja Pak Asri? Ya. Surat 226 ayat 221 222. Sebab baik. Ada teman saya betul-betul pendusta dia itu. Dan ini dia pendusta itu, kita tanya jawabnya cepat sekali. Apa hal ini jawabnya itu bisikan dari setan-setan. Itu maksud saya, Ustaz. Baik. Betul-betul. Baik. Oke. Surat Asy-Syu'ara ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Betul-betul Asy-Syu'ara. Iya. 221-222. Iya. Al-Qunat yukum ala mantanat zalus sayatin. Iya. Iya betul. Jadi kalimat Allah auzubillahiminasyaitonirrajim hal udafi hukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, saya beritakan, saya sampaikan atau kami sampaikan orang-orang ya yang tanazzal itu merunduk atau merunduk mengikut ya sebetulnya. Jadi tanazzal itu, nazzal itu artinya turun, menurun atau menunduk, merunduk kepada syayatin, kepada syaitan-syaitan ya. Tanazzalu ala kulli afakin atim ya, mereka itu turun ya kepada setiap afakin atim, orang-orang yang berdusta. Artinya ketika kedustaan itu dilakukan ya, maka kita sedang membuka, Pak, seperti tadi kata Pak Asri, kita sedang membuka diri kita untuk, atau kita sedang membiarkan diri kita tanazzal ala syayatin, ya, tunduk kepada setan-setan, menjadi anak buahnya. Nah, itu dia, menjadi anak buahnya. Maka ketika itu dipegangnya leher kita, sehingga kita sudah ikut kepada dia. Jadi nanti begini Bapak Ibu, dalam Al-Quran Allah menggambarkan setan itu lemah, tapi setelah kita ikuti dia jadi kuat. Ya, setelah kita ikuti dia jadi kuat. Setelah kita tanazzal, kita ikut tunduk kepada dia, dia jadi kuat. Salah satu tanazzal itu, salah satu cara kita mengikuti dia, tunduk kepada dia adalah dengan berdusta. Ya, adalah dengan berbohong. Ya. Ya, maka itu tadi secara
apa secara science ya, secara scientific ya, itu dijelaskan oleh cognitive dissonance tadi itu, Pak Sri dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Banyak betul biaya yang kita bayar karena berdusta itu. Secara terminologi Al-Qur'an, maka itu dijelaskan bagaimana kita membuka diri kita untuk di apa namanya, untuk menjadi anak buahnya syaitan. Untuk menjelaskan lebih kuat, mungkin kita buka surat Al-Hajj. Kalau tadi surat 26 surat Asy-Syu'ara, ini sekarang 22 ya, agak mundur sedikit, yaitu ayat yang keempat, surat Al-Hajj ayat keempat, itu menjelaskan tanazzul ala syayatin tadi, turun kepada syaitan-syaitan. Kalimat Allah di situ dari ayat ketiga boleh juga ya, supaya lebih jelas, dari ayat ketiga dan keempat ya. Jadi waminannasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'una kulla syaitanin marid. Di antara manusia ada yang mendebat Allah Subhanahu wa taala bighairi ilm, tanpa ilmu ya, maksudnya bukan mendebat Allah tapi mendebat kebenaran Allah ya. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dan mereka selalu mengikuti syaitan-syaitan yang jahat. Nah, pada ayat berikutnya kata Allah, kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Sudah Allah tetapkan bahwa siapapun yang mengikuti, yang tanazzal tadi ya, ya, kutiba alaihi man tawallahu, siapapun yang mengikuti, berkawan, tunduk kepada syaitan tadi, maka syaitan akan menyesatkan dia. Kutiba alaihi man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir, dan akan membawa dia kepada azab yang pedih, Bapak Ibu. Salah satu yang paling cepat, ya, ciri yang paling cepat kita mengikuti setan itu adalah dengan berdusta. Ya, apalagi tadi kalau sudah sering berdusta, maka cepat ya. Dusta itu cepat, tek-tek-tek-tek, ya. Tanpa terasa berdusta lagi. Itu sudah sampai kepada kawannya setan. Jadi bisikan-bisikan itu mudah. Kalau orang sulit berdusta, dia susah dia mengeluarkan kedustaan. Kenapa? Karena tidak ada tanazzal atau tidak tunduk kepada syaitan. Kira-kira demikian Pak Asmi. Allah alam. Ya Ustaz, makasih. Izin bertanya Ustaz. Silakan Pak. Ya, silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, banyak dari terjemahan itu menerjemahkan ad-din tadi itu sebagai agama ya Ustaz ya. Betul. Ya, kira-kira apa anunya Ustaz ya, kedekatannya atau relevansinya terhadap apa tadi kalau diterjemahkan sebagai apa, hari pembayaran atau hari pembayaran atau pembalasan. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ali. Jadi kalau Pak Bapak buka Pak Ali dan kepada Bapak Ibu yang lain, ya, saya ambil contoh Quran surat keempat ayat 125, surat An-Nisa ya, surat An-Nisa 4, 125. Ya, 125. 4, 125 ya. Kalimat Allah begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu din. Nah, kita temukan kata-kata din di situ ya. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata. Kita temukan kata-kata millah di situ ya. Wattaba'a millata Ibrahim hanifan wattakhadha Allahu Ibrahim khalila. Ya. Bapak Ibu, ambil khusus pada Pak Ali, kalau Bapak Ibu perhatikan di situ kata-kata din di situ diartikan agama. Kata-kata millah pun diartikan agama. Gitu, ya. Padahal saya katakan mustahil bagi Al-Qur'an untuk tidak efisien. Kalau hanya ingin menjelaskan satu makna yang sama, mustahil Al-Qur'an memakai dua kata yang berbeda. Al-Qur'an ini luar biasa. Ini bandingannya seperti Allah dan kita. Ini kan kalamullah, ya, kalamullah. Jangankan kalamullah, kalau kita bikin ADART, kita bikin draft perjanjian, itu kita cross check berkali-kali. Jangan sampai ada kata-kata yang menumpuk, jangan sampai ada mubazir kata-kata istilahnya. Kita itu kita cek baik-baik, apalagi Al-Qur'an. Apalagi Al-Qur'an. Satu lagi untuk memperkuat contoh kita. Quran surat ke-6 ayat 161. Surat Al-An'am 161. Di penghujung surat
Surat Al-An'am itu 165 ayat, ini 161. 161 kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim. 161 ya. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Lagi-lagi kita temukan kata-kata dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan terjemahan, din lagi-lagi diartikan agama, milah pun juga diartikan agama. Nah, disinilah sebetulnya kekurangan bahasa Indonesia ditambah lagi kekurangan terjemahan Al-Quran. Ya. Saya to the point saja mengatakan bahwa terjemahan Al-Quran kita ini kurang sekali, Bapak Ibu. Ya. Contoh terakhir yang mau saya hadirkan adalah Quran surat ke-55, surat Ar-Rahman. Itu ada 31 kali ayat yang diulang-ulang dalam surat Ar-Rahman, surat 55 juz yang ke-27, ya. Kalimat Allah di situ, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kalau Bapak Ibu lihat terjemahan, saya sudah cek hampir seluruh terjemahan Al-Qur'an, artinya diartikan dalam terjemahan, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Padahal harusnya, ya, harusnya nikmat Tuhan kalian berdua, yang manakah yang kalian berdua dustakan. Ya, karena kata-kata kuma di dalam bahasa Arab, itu adalah dhamir, kata ganti untuk dua entitas. Untuk dua individu, atau dua entitas. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka nikmat Tuhan kalian berdua, yang manakah tukadziban yang kalian berdua dustakan. Jauh sekali anunya, maknanya. Ya. Nikmat Tuhanmu berarti kan kamu satu. Tapi nikmat Tuhan kalian berdua berarti kan langsung muncul di dalam benak kita, siapa yang berdua itu? Siapa yang diajak bicara berdua? Ya. Ini melencengnya jauh sekali. Ya, hanya dalam mengartikan saja. Ya, belum lagi dalam memahami dan menafsirkan. Ya, itu luar biasa. Nah, demikian pula pada kata-kata yang sangat krusial ini, yaitu kata-kata ad-din dan kata-kata billah. Pak Ali dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang imam besar di India yang hidup tahun 1920-an, ya, namanya Imam Abul A'la Al-Maududi, itu seorang ulama yang sangat karismatik di India. Beliau pernah menulis satu kitab yang hanya berisi empat kata. Empat kata. Menjelaskan empat kata saja. Satu kitab menjelaskan empat kata. Cuma menjelaskan empat kata. Ya, luar biasa. Menurut saya ini luar biasa. Ditambah lagi kalau Bapak Ibu baca kitabnya, sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam pengantarnya, saya gak tahu kalau kitab-kitab yang terjemahan itu ada pengantarnya apa enggak. Dalam pengantar kitab itu beliau katakan begini, saya harus menulis kitab ini, saya harus menjelaskan empat kata ini, karena orang India, ya, tempat saya tinggal, kata Abu Al-Maududi, itu mother tongue-nya, ya, bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Sehingga saya khawatir mereka akan keliru memaknai empat kata yang sangat fundamental dalam Islam. Apa kata-kata itu? Yang pertama ilah, yang kedua rab, yang ketiga itu ilah, rab, kemudian satu lagi Allah. Bukan Pak, jadi ilah, rab, pokoknya yang satu itu adalah din. Ya, yang satu din. Yang keempat ini saya lupa. Yang ketiga adalah din. Din. Panjang lebar dijelaskan oleh Abul Al-Maududi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi kalau menurut penjelasan beliau, din itu tercakup enam makna di situ. Ya, macam-macam ininya dalilnya. Tapi yang kita ambil secara mudah, yaitu bukan agama saja seperti yang kita pahami selama ini, karena agama itu sendiri rancu dalam pemahaman kita. Agama itu yang mana sih? Nah, gitu ya. Apakah orang yang ke masjid saja itu agama? Apakah orang yang membom-bom itu pakai bom-bom teroris itu apakah itu agama? Apakah orang yang macam-macam apa agama itu? Ya, rancu. Nah, oleh karenanya kalau kembali ke dalam arti akar katanya, maka itu artinya adalah satu sistem atau satu pembayaran yang berakibat yang terjadi kepada kita, dan sistem itu diantaranya adalah sistem Islam, agama. Ya, diantara satu sistem tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan wabillahi taufik pada Pak Andi. Allahu a'lam bishawab. Demikian kira-kira.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agus. Ya, tadi Ustaz menjelaskan mengenai rata-rata bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf ya. Selasih mujarad, betul. Dan 2 huruf. Kalau 2 huruf itu memiliki arti yang sangat dalam. Betul. Dikasih contoh akhi, saudara gitu ya. Apakah semua kata Arab yang dalam 2 huruf itu memiliki arti yang sangat dalam? Maksudnya begitu. Iya. Apakah ya itu aja mungkin pertanyaan. Baik. Terima kasih Pak Agus. Jadi apa aja ya dalam bahasa Arab itu yang dua kata tuh ya? Akhi, kemudian apa lagi? Ummi itu 2 kata juga. Ummu itu 2 kata juga. Ummu itu juga 2 kata. Itu juga terjadi kedekatan ya. Kalau kita perhatikan secara filosofis juga terjadi kedekatan. Ya, kalau kita mengatakan ummu itu artinya seseorang yang betul-betul dekat dengan kita, yang pernah kita pernah hidup di dalam tubuh beliau. Itulah ummu. Ya, ummu. Jadi satu abi. Ya. Ya, pernah bersatu. Abu akar katanya adalah aba. Ya, betul, abu juga satu. Ya, aba. Hmm. Aba itu juga satu. Artinya kita berasal dari dirinya. Kita dulu satu di dalam dirinya. Kemudian apa lagi? Ummu, kemudian akhi, ya, saudara. Karena kita juga satu dari kulbi yang satu, dari rahim juga yang satu. Kemudian apa lagi ya? Anak antum. Oh itu, itu bukan kata-kata tapi itu dhamir pak, kata ganti. Ini yang isim ya. Saya kurang ingat deh pak, tapi kira-kira itu tadi dua kata dan memiliki kedekatan, ya, betul-betul memiliki kedekatan. Selebihnya mayoritas itu adalah sulasi mujarad 3 kata. Ami Ustaz, ami paman. Ammu juga artinya memiliki kedekatan ya. Karena satu ya. Darah dengan ibu kita ya. 2 kata juga ya. Ya deh, nanti saya coba cari-cari kata-kata yang 2 ya. Baik, ya. Itu salah satu menariknya bahasa Arab tuh, Pak. Ya. Itu salah satu ajaibnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu menurut saya adalah bahasa yang paling ajaib ya. Salah satu keajaibannya karena beda antara sulasi mujarad dengan yang lainnya. Dua kata. Dua huruf maksudnya ya. Iya. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, bagus ya. Pak Luki tunjuk tangan tuh Pak, Pak Luki. Oh iya, silakan. Aduh, Pak Luki ya. Silakan ya. Pak Luki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya ingin mendengarkan tadi paparan dari Ustaz. Agak kesulitan saya mencatat karena kata per kata itu kayaknya semua harus dicatat gitu ya. Semua kayaknya punya arti yang nggak bisa ditinggal. Saya sampai kesulitan mencatat. Mohon nanti dikirim itu Ustaz, rekamannya ya. Karena itu saya merasa itu penting semua, terutama di saat Ustaz menjelaskan masalah yang awal-awal tadi itu. Terutama masalah DNA, kebohongan dan sebagainya itu sangat penting itu dan relevan dengan akhir zaman sekarang ini gitu. Betul. Nah, saya hanya tanya satu, itu kalau kebohongan itu ada konsekuensi seperti apa sih sebetulnya yang bisa kelihatan kasat mata atau mungkin tidak kasat mata, dan itu kapan Allah akan memberikan menunaikan ini hukumnya terhadap orang yang melakukan kazab tadi itu. Gitu, ya. Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Luki ada di grup kan Pak ya? Di grup WA ya. Mungkin ya. Jadi ya. Biasanya nanti Bu Tri Permana Dewi itu memang beliau secara rutin dengan merekam nanti kita mudah-mudahan beliau juga merekam suaranya saja supaya lebih kecil
dikirimkan di grup. Kalau rekaman videonya ini saya masih struggling gitu sebetulnya. Idealnya memang kita punya, saya masih membuat tim, nanti pengen ada tim yang bisa mengedit ya, supaya bisa kita masukkan juga di YouTube dan lain sebagainya. Karena ini besar sekali filenya, jadi saya ada rekamannya tapi itu nggak bisa dikirim gitu karena besar sekali. Jadi mungkin nanti mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa ada yang bekerja untuk itu gitu. Nah, kalau slide ya sebetulnya itu akan selalu dibagikan ya. Mungkin Pak Luki kan baru bergabung ya. Kalau yang lalu yang sudah selesai 10 itu selalu kita bagikan dalam bentuk PDF supaya lebih ringan, atau juga kalau yang minta PowerPoint-nya akan kita berikan juga gitu, akan kami berikan juga. Cuma ini nanti dirapikan dulu oleh Azam supaya bisa dibagikan lagi, nanti dibagikan ulang lagi kepada teman-teman yang mungkin baru juga bergabung, atau kalau teman-teman yang lama mungkin Pak Hari, Pak Agus yang atau mungkin Pak Amin dan teman-teman lain yang masih nyimpen, boleh di-share ulang juga di grup lagi materi presentasi yang pernah kita bagikan apa namanya. Jadi sebetulnya kalau Bapak mencatat silakan, tapi nanti juga ada adanya slide-nya saya bagikan. Kemudian pertanyaan tadi, konsekuensi apa yang terjadi kepada si manusia ketika dia berdusta? Banyak sekali, Pak. Ya, tadi sudah kita jelaskan penelitian cognitive dissonance. Kemudian ada lagi sebuah buku yang sangat menarik, hasil penelitian seorang ahli psikologi. Dia ke Papua Nugini itu ya. Dia meneliti orang-orang Papua Nugini. Dia teliti bahwa penelitian itu kemudian memunculkan satu buku, judulnya saya lupa itu ya, judulnya Emotion Revealed, kalau tidak salah. Emotion Revealed. Jadi, setiap kali kita berdusta, itu badan kita memberikan tanda. Memberikan tanda. Dan tanda-tanda itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Jadi, Tes. Tes, suara saya bisa ya, didengar, Pak? Dengar. Ya, Ustaz. Oke. Okay. Ya, jadi Emotion Revealed ya, kalau nggak salah itu bukunya judulnya. Paul Ekman, penulisnya Paul Ekman. Jadi dia teliti di situ bahwa setiap kali seseorang berdusta, itu badannya nggak bisa bohong, akan ada tandanya. Nah, tanda itu biasanya mungkin berbeda-beda, tapi mayoritas ada polanya. Ya, misalkan seseorang akan langsung mengarahkan matanya ke atas sebelah kiri misal ketika dia berdusta. Nah, itu karena dia memang mencari apa-apa yang diberikan otaknya, karena otaknya nggak nemu fakta itu. Nah, seperti itu ya. Atau misalkan tangannya akan digenggam. Nah, itu karena memang dia berusaha untuk meras ya, berusaha untuk memegang fakta yang tidak ada di dalam otaknya. Kemudian misalkan satu lagi yang saya ingat itu tertunduk, itu juga salah satu faktanya tidak ada, maka dia sebetulnya menunduk ya, karena tidak berani gitu. Jadi hal-hal seperti itu secara langsung terjadi, artinya badan kita itu memang dia tidak bisa berdusta. Ya, tidak bisa berdusta. Sebaliknya orang kalau tidak berdusta, dia akan bahagia karena sirkulasi tubuhnya itu tidak dipaksa untuk menerima dua fakta yang bertentangan. Ya. Nah, itu membuat dia kemudian ada di jalur yang bahagia, yang enak-enak saja. Jadi badan kita ini memang luar biasa, dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa berdusta. Ya. Kira-kira demikian Pak Luki. Wallahu a'lam. Iya, itu konsekuensi. Kalau konsekuensi Azam itu bagaimana? Gimana Pak? Konsekuensi
dari konteks azab kalau orang melakukan azab tadi. Oh, baik. Jadi tadi Quran surat ke-61 ayat ketiga dan keempat, murka Allah besar bagi orang yang berdusta, ya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemudian Quran surat ke-7 ayat ke-43 tadi ya, 43. Di pertengahan itu, di lembar sebelah kanan 43, orang-orang yang berdusta atas ayat Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk surga sampai bisa masuk unta ke dalam lubang jarum. Ya. Sampai segitu murkanya Allah kepada orang tersebut. Ukurannya luar biasa. Dan dusta itu derivatnya, turunan-turunan berikutnya adalah munafik, nifak. Salah satu ayatul munafik adalah iza iza hadasa kazzaba, apabila dia berbicara maka bicaranya itu dusta. Dan orang-orang yang munafik, Quran surat ke-4 ayat 145 akhir juz yang kelima itu, innal munafikin fid darkil asfal minan nar, tempatnya adalah di keraknya api neraka. Ya, keraknya api neraka. Asfal, asfal itu diambil dari bahasa Arab, ya. Aspal, kita kenal aspal itu ya. Aspal itu artinya paling bawah, kerak paling bawah api neraka. Ya. Jadi ancamannya luar biasa. Ancamannya luar biasa orang-orang yang berdusta itu. Ya. Demikian kira-kira di antaranya, Pak Luki. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Amin. Oh iya, buat Pak Luki sudah saya share di grup mengenai slide hari ini. Terima kasih. Pertanyaannya begini Pak Ustadz, apakah orang yang barangkali pemahaman tentang bahasa Arabnya itu kurang, kemudian menafsirkan suatu ayat sehingga berbeda sama sekali dari arti yang sebenarnya, apakah itu termasuk kadzab? Oke. Betul, menarik sekali ya. Ini, saya juga bingung nih menjawabnya nih Pak Amin. Tapi beginilah, intinya adalah kazab itu adalah soal niat, ya, intention. Tadi kita sudah bahas bedanya kazab dengan kafar adalah, kalau kafar itu bisa jadi hasil dari situasi environment-nya dia. Ya. Tapi kalau kazab itu intention, niat. Nah mungkin kalau saya ditanya pertanyaan seperti tadi oleh Pak Amin, jawaban saya tergantung niat orang itu. Kalau memang dia karena ya bodoh-bodohnya sendiri gitu ya, kurang-kurang ilmunya sendiri, tapi tidak berniat untuk menafsirkan seperti itu, insya Allah menurut saya dia bukan berdusta, tapi hanya kebodohan saja. Ya, hanya kebodohan saja. Karena stressingnya pada intention, pada niat. Ya. Tapi kita bisa lihat kemudian dampak berikutnya. Mungkin setelah diingatkan, apakah dia mau berubah atau tidak? Nah, berarti disitulah letak niatnya. Ya, saya ingat betul ada seorang ustaz lah ya, bisa dibilang begitu. Ya, ketika menafsirkan surat Ad-Duha itu, ya Ad-Duha oleh Riza saja wajadaka dolan fahada. Wajadaka dolan fahada itu dia menafsirkan bahwa Nabi Muhammad itu dulu sesat, pernah sesat gitu ya. Nah, itu tafsiran yang luar biasa itu. Tafsiran yang salah luar biasa. Ya. Nah, begitu dia diingatkan oleh para ulama-ulama yang ilmunya cukup mumpuni seperti Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad dan lain-lain, ini yang cukup terkenal ya. Kemudian dia minta maaf dan mengatakan bahwa niat saya tidak ada. Nah, itu saya pikir itu karena kurangnya ilmu saja tapi tidak berniat ya. Bukan kazab. Demikian kira-kira Pak. Terima kasih, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Sukis ya. Monggo Pak Sukis. Ya Pak Ustaz, saya sedikit aja mau nanya ini Pak. Rezeki itu ada tingkatannya enggak sih, terutama rezeki yang barokah itu Pak? Loh, jadi levelnya gitu. Jadi kalau contoh kalau duit cek atau itu yang paling tinggi gitu Pak. Baik. Nafas bisa. Terima kasih Pak Sukis. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi Pak Sukis, rezeki itu fix ya, tetap sudah. Nanti yang berbeda-beda termasuk levelnya adalah barokahnya. Ya. Barokahnya, kalau sudah dalam tingkatan barokah itu, nanti ada kebarokahan itu tergantung bagaimana, jadi berbanding lurus dengan perbuatan kita. Semakin perbuatan kita baik dan banyak, maka barokahnya juga semakin banyak. Mungkin itu yang Pak Sukis maksud dengan level tadi itu ya. Jadi levelnya itu bukan seperti level pedasnya ayam level pedasnya itu bukan level 1, level 2 lebih pedas, level 3 tidak, tapi semakin banyak barokahnya. Ya, barokah. Dan barokah itu Bapak Ibu, mobil khusus kepada Pak Sukis, itu diversifikasinya besar sekali, bukan hanya di satu titik saja. Nah, jadi ketika seorang barokah, boleh jadi kebarokahan rezekinya itu umpamanya begini ya. Ada orang nih Pak Sukis, dia itu ini true story ya. Dia itu kerjanya cuma jualan teh botol yang tuh ya. Sekarang kalau sekarang sudah agak udah agak jarang kita jumpai. Zaman saya dulu, zaman kita SMA itu dulu itu banyak orang jual teh botol pinggir jalan yang bawanya pakai kotak itu, pakai kotak teh botol itu. Dia taruh di sepedanya, dia muter. Terus dia nongkrong di mana taruh teh botol. Cuman modal kotak itu, teh botol dan es batu. Pak Sukis, ini ada orang betul-betul punya anak 5, Pak. Kerjanya cuma itu. Cuma itu kerjanya. Dia anaknya sarjana semua dan beberapa orang di antaranya hafal Quran. Subhanallah. Begitu ditanya, kok bisa Pak? Gak tahu Pak, saya juga gak tahu. Kenapa bisa begitu? Iya, barokah. Itulah barokah. Jadi jumlahnya mungkin sedikit, tapi barokahnya itu luar biasa. Ya. Ada satu lagi. Tukang becak nih Pak. Ini, kalau ini ada di YouTube dia. Nanti kalau Pak Sukis cari di YouTube tuh tukang becak naik haji. Atau apa, tukang becak umroh atau apalah. Dia ini tukang becak. Setiap Jumat dia gratiskan. Buat siapa aja gratis kan, ya niatnya nggak ada lain, cuma ya menghormati hari Jumat saja, ya menghormati hari Jumat, hari Allah. Dan kalau lagi nunggu penumpang, baca Quran. Satu kali kok kelihatan orang ini, baca Quran nih Pak, tukang becaknya, terus diamati, diliatin, rupanya dia bukan sekali aja, memang selalu bawa Quran. Kalau lagi nunggu penumpang baca Quran, ada penumpang tutup lagi. Goes, nunggu lagi di mana baca lagi, nunggu lagi itu diteliti dulu, nggak sembarangan itu, diteliti dulu. Memang konsisten. Ya. Waduh, itu luar biasa. Udah didatangi, ada videonya itu ya, di YouTube itu. Didatangi, Pak, kita mau ngasih hadiah umroh. Masya Allah katanya gitu. Saya nih memang berapa hari minta kepada Allah, ya Allah, apa saya mungkin sebelum mati ini bisa menginjak tanah suci-Mu? Gitu. Rasanya gak mungkin, sudahlah, yang penting saya ngaji saja, gitu kata Bapak. Rupanya Allah datangkan begitu, itu barokah. Berangkat sama istrinya. Dari situ setelah video itu viral, banyak orang datang ke hasil itu. Begitu diteliti juga anak-anaknya luar biasa. Kalau saya gak salah punya anak dua-duanya sarjana, sudah kerja, sudah mana-mana, sudah ini. Anaknya bilang, Pak, Bu, ya jangan tarik becak lagi, gini-gini kalau kurang uang. Oh gak apa-apa Bapak, seneng kok ini. Kalau Jumat dikasih gratis aja buat orang sedekah gitu. Wah, itulah barokah namanya, Pak. Jadi rezeki itu fix ya, tapi barokahnya itulah yang kita cari. Ya, dan di dalam barokah itu bisa banyak keberkahan itu tidak terhingga. Ya, kalau Allah sudah bukakan itu, sudah tidak bisa kita bendung keberkahan. Ya, demikian kira-kira. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kita baca dulu dari Bapak Ibu ya, dari chat room ini, banyak dari chat room. Dari dari Bu Evi ini ya, minta balik ke slide berikut sebelumnya, apa saja yang terjadi berdusta. Tadi alhamdulillah sudah di-share oleh Pak Amin di grup ya Bu. Nanti silakan Ibu bisa download slide-nya Bu Evi. Kemudian dari Pak Dr. Andes Haji Sofyan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sifat, sikap, dan perilaku hidup dan berbisnis di tengah-tengah lingkungan yang mayoritas masyarakat pembohong? Bahkan terindikasi pemerintah, pemimpin juga sering berbohong. Apakah kita tetap harus mentaati kepada pemimpin yang suka berdusta sesuai perintah Allah? Taati Allah, taati Rasulullah, dan taati para pemimpin kita. Pemimpin mana yang dimaksud Quran tersebut? Apakah berlaku untuk pemimpin NKRI yang juga harus kita ikuti? Wah, pertanyaannya berat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kasih clue saja sedikit. Ya, saya tidak mau masuk terlalu dalam dalam persoalan ini, ya, karena ini memang bukan bidang yang saya pahami secara baik, ya. Tapi kalimat Allah itu Quran surat An-Nisa ayat ke 59, ya, 59 paling bawah sebelah kanan. Jadi kalimatnya begini, ya ayyuhallazina amanu. Kita perhatikan bahwa kata-kata taat, ya, taat itu hanya dua. Padahal subjek atau objek ketaatannya ada tiga, ya. Objek ketaatannya ada tiga. Tapi kata-kata taatnya cuma dua. Kalimat Allah begini, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Ketika bicara tentang ulil amri, tidak ada kata-kata ketaatan. Tidak ada kata-kata taat. Hanya ada huruf wau saja. Ya, saya ulangi ya. Jadi kata-kata taat ada dua, walaupun objek ketaatan itu ada tiga. Yaitu satunya ulil amri. Ya, pada kata-kata ulil amri tidak ada kata-kata taat, tapi adanya hanya huruf wau saja. Dan ulil amri minku. Di antara maknanya adalah bahwa ulil amri yang berhak untuk ditaati sebagaimana atiullah wa atiur rasul adalah yang bersambung kepada atiullah dan atiur rasul. Di antara maknanya, ya. Artinya kalau dia tidak atiullah dan tidak atiur rasul, kita terbebas juga dari kewajiban untuk taat. Iya, untuk terlepas dari itu, ya. Terlepas dari itu. Karena tidak ada kata-kata taat. Lain kalau kata-katanya begini, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa atiu ulil amri minkum, maka wajib kita taat apapun ceritanya. Ya. Tapi itu tidak ada. Ya, inilah hebatnya Al-Qur'an Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu, taat itu berkesinambungan dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya. Nah, bagaimana dengan pemimpin di dalam negeri kita? Maksudnya bukan di dalam negeri ya. Saya tidak bicara tentang politik atau apapun. Bagaimana dengan sistem hukum yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang notabene kita hidup di Indonesia, bukan di negara Islam, ya. Maka Bapak Ibu, seorang mukmin itu, seorang Islam itu, ya, salah satu prinsipnya adalah mentaati akad ukud. Quran surat kelima ayat 1, surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Maksudnya akad apa? Akad yang umum maupun akad yang khusus. Kita tinggal di Indonesia sebagai warga negara Indonesia, maka kita berkewajiban mengikuti apa yang kita sepakati sebagai akad di Indonesia ini. Gitu. Ada orang tanya saya, Ustadz, kita kan orang Islam, berarti kita nggak wajib bikin SIM, ya? Itu kan produknya apa namanya yang tidak perlu kita ikuti. Oh, salah. Yang kita ikuti itu akadnya, itu perintah Allah. Kita jadi warga negara Indonesia, ada KTP-nya, itu artinya kita mengikuti apa yang kita sepakati di sini. Kalau kita tidak sepakat, silahkan kita keluar. Gitu. Semudah itu. Tapi kalau ketaatan dalam bentuk seperti tadi, maka harus berkesinambungan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita kamer. Jadi kira-kira begitu, Bapak Ibu dan Bapak khusus pada Pak Haji Sofyan. Terima kasih Pak Ustaz, luar biasa hari ini banyak dapat ilmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anakku nonton juga nih, anakku. Oh Muhammad, iya, masya Allah. Mohon doanya, Muhammad Al-Fatih Iskandar. Masya Allah, Muhammad Al-Fatih, semoga jadi ulama besar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Pak Turido, assalamualaikum, kami di Surabaya, Bu Dewi mohon rujuk ya. Oh tadi itu ya menjawab tadi Bu Dewi dari apa Redmi ya. Assalamualaikum, izin lift dulu Ustaz karena ada. Oh ya monggo Bapak. Dari Pak Ratmono, assalamualaikum Ustaz, tolong bisa dijelaskan lagi antara kazab, kazib, serta sampai ada Musailamah al-Kazab. Selanjutnya mohon dijelaskan yang di surat Ar-Rahman ada kata tukaziban. Betul sekali Pak Ratmono, jadi Musailamah al-Kazab itu disebut al-Kazab karena dia dulunya adalah sahabat Nabi yang beriman. Musailamah itu. Ya, orang munafik, orang yang dulunya beriman, ada di dalam barisan Nabi, kemudian keluar, maka dia disebut al-Kazab. Yang kedua, dia kazab karena dia memproduksi tandingan Al-Quran. Ya. Dia katakan itu juga dari Allah, padahal bukan dari Allah. Jadi al-kazabnya dia itu karena dua hal tadi. Ya, jadi sudah tahu kebenaran, tapi dia mendustakan. Ya. Kalau kafir, gak boleh jadi dia hanya tertutup saja dari kebenaran. Kemudian di surat Ar-Rahman, فَبِعَيِّ عَلَىٰي رَبِّكُمْ تُكَذِّبَانِ, maksudnya adalah kita ini tahu kebenaran. Disebut tukaziban karena kita sudah tahu kebenaran tapi kita dustakan ya. Itulah kenapa tukaziban. Maka itu Allah rinci nikmatnya satu persatu itu. Mulai dari kita diciptakan Ar-Rahman, alamul Quran, khalaqal insan, alamahul bayan, diajarkan bicara, diberikan kehidupan, walahul jawaril mudsyaatu fil bahri kal a'lam, di atas lautan kapal-kapal bisa berlayar, maka kebutuhan hidup kita dari sana dari sini bisa terpenuhi ya, dan seterusnya itu dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan bi ayyi ala'i rabbikum tukadzdziban, kita merasakan nikmat itu, kita memakai nikmat itu tapi kalau kita tidak ingat kepada Allah maka kita tukadzdzib, kita mendustakan ya, kira-kira begitu maksudnya. Jadi yang namanya kazab itu ada terhadap sesuatu yang sudah dia ketahui kemudian dia dustakan. Dari Pak Yusuf, assalamualaikum Ustaz, maaf, apakah ada korelasi antara persamaan antara kazab dan munafik? Betul, tadi sudah saya jawab, salah satu tanda munafik adalah iza hadasa kazaba, itu ciri utamanya. Kemudian dari Pak Ismail, terima kasih atas ilmu yang didapat hari ini, mohon izin karena ada apa, silakan Pak Ismail. Dari Bu Evi, assalamualaikum Ustaz, fenomena yang ada kita amati sekarang bahwa dusta dan kebohongan sudah jadi gaya hidup pejabat-pejabat saat ini. Dan saya melihat ada benang merah antara kemunafikan dan dusta. Karena menurut saya yang paling berdasar dari munafik adalah inkonsistensi antara perbuatan dan apa yang diucapkan. Kira-kira begitu ya Ustaz. Betul sekali Bu Evi. Tadi sudah kita paparkan betapa dusta itu adalah ciri utama dari seorang munafik ya. Seorang ifak. Iza hadasa kazzaba. Sudah jelas memang orang munafik itu adalah orang yang berdusta. Dari Pak Wing, Ustaz, berkaitan dengan pertanyaan Pak Indra, bagaimana hukumnya jika orang dengan sengaja tidak berbohong, tapi tidak mau menyampaikan kebenaran? Oh, maksudnya diam saja ya. Kalau diam saja ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak termasuk berdusta. Karena yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, dalam artian kedustaan itu, yang keluar menjadi lafaz. Ya, yang keluar menjadi lafaz. Contoh, kita buka surat Qaf, surat ke-50 ya. Surat ke-50, surat Qaf, ayat yang ke, surat Qaf, ayat yang ke-17. 17 dan 18 ya. 17, 18. Kalimat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi gini ya, atau dari 16 ya Bapak Ibu, 16 ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang terjadi dalam dadanya, tuwaswisu bihi nafsu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada dirinya daripada urat jantungnya, ya. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, dan ketika penjaga ya, malaikat yang mencatat di diri mereka dari kanan dan dari kirinya ya, dijadikan penjaga kepada diri mereka.
Nah, yang dicatat apa saja, Bapak Ibu, pada ayat berikutnya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu lafaz, yalfir, diambil dari kata lafzun, yang artinya lafaz, ma yalfidhu min qawlin, dari kata-kata, kalau sudah dilafazkan, tercatat. Kalau belum dilafazkan, tidak tercatat. Ya, kalau belum dilafazkan, tidak tercatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Begitu dilafazkan, langsung tercatat oleh raqib dan atid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi, menjawab pertanyaan Pak Wing tadi, kalau dilafazkan, baru kemudian tercatat. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebelum dilafazkan, masih free. Ya. Masih netral. Kemudian pertanyaan dari Bu Liana, ya, dari Dokter Liana atau Kak Liana. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya tertarik dengan yang Ustaz katakan tentang kalau DNA itu bisa berubah. Itu bagaimana ya Ustaz? Masih belum paham. Mohon penjelasan mekanismenya. Terima kasih Ustaz. Iya. Nanti ada penjelasan lebih lanjutnya ini Kak Liana pada surat apa ya, saya lupa. Salah satu surat nanti sambil berjalan ada penjelasan lebih jauh, kita membahas mengenai telomeres ya. Telomeres itu adalah ikatan di atas struktur DNA dan itu bisa dirubah dengan perilaku kita. Ya, nanti mungkin saya jelaskan lebih banyak pada saat membahas itu. Saya lupa surat apa ya, tapi nanti belum kita bahas ya pada perjalanan berikutnya. Jadi ada penjelasan mengenai telomeres ya. Telomeres itu adalah penjaga di struktur DNA. Kemudian Ibu Sri Partini, Ustaz, terima kasih Kak Jaya, izin live on, moga Bu Sri, dari Ibu Abi, terima kasih, mohon izin duluan, Ibu Hadi Nasution, jazakallah khair, izin live duluan, silakan Bu Hadi, Pak Agus Razak, jazakallah khair, Ustaz, mohon izin ada urusan pagi ini, moga silakan Pak Agus, mohon maaf, izin keluar duluan, mau ngajar, ya silakan Pak Ali, dari Bu Emma, dari Bu Mita, mohon izin duluan, dari Pak Agus, izin live. Kemudian, ya, sudah semua. Tidak ada pertanyaan lagi. Saya Ustaz yang kira-kira lift saja. Silakan. Saya Ustaz. Silakan, Pak. Pak Hari dulu ya, Pak Maluk. Iya. Berarti, Pak. Tanya saya gini, Ustaz. Sampai ada surat seperti ini, itu apakah akan disebutkan dalam sebagai dalam film Midori ya? Itu tanya saya gini, apakah memang dan konteksnya Ustaz, konteksnya terus nah ini pada saat itu memang terjadi apa, sehingga Allah sampai mengeluarkan wahyu seperti ini, dan kedua apakah ini suatu keadaan manusia yang akan selalu akan berulang-ulang terus sampai akhir zaman Ustaz ya, sehingga sampai wahyu ini turun. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Hari, jadi betul sekali. Konteksnya adalah surat ini sedang berbicara tentang orang-orang Quraisy yang pada surat sebelumnya kita sudah bahas, mereka diberikan kelebihan berupa bisa berdagang di baik di waktu musim dingin maupun musim panas, ya, privilege yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Tapi dengan itu mereka tetap berdusta akan sistem itu, ya, sistem hasil itu tadi, ya, adid itu tadi, ya. Nanti sebetulnya pada ayat-ayat berikutnya kita akan kupas lebih dalam betapa mereka tidak mau keluar uang, tidak mau keluar kesulitan untuk anak yatim, itu beberapa, itu tanda-tanda utamanya, kemudian makanan orang miskin dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa kalau mereka keluarkan artinya rugi, ya, artinya biaya, artinya kos, ya, padahal semua itu dari Allah dan semua itu adalah privilege yang Allah berikan kepada mereka. Nah itu potret, Bapak Ibu, berikut kepada Pak Hari, itu potret, betul sekali seperti yang Pak Hari katakan, akan terjadi terus sampai akhir zaman. Selalu ada orang yang seperti itu, yang tidak paham bahwa ada sistem adin. Gitu, ada sistem adin. Ada sistem di mana sebetulnya kita dibayar lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua itu milik Allah. Semua modalnya milik Allah, tapi Allah bayar juga. Gitu. Jadi gak ada yang rugi. Kan kita susah.
kita sulit mau mengorbankan sesuatu itu susah, Bapak Ibu, ya. Karena dasarnya kita manusia ini memang sulit, susah. Tapi dengan adanya pengetahuan bahwa semua itu akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa enggak? Semakin banyak yang kita investasikan semakin bagus, gitu. Itulah yang membedakan antara orang-orang yang kasih gitu dengan orang-orang yang paham dengan sistem ad-din dari itu. Ya, jadi kalau kita paham sistem ad-din ini, kita tidak akan takut lagi, ya, tenang saja kita. Kenapa? Karena semuanya pasti akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul sekali, itu akan terus berulang, ya, fenomena ini akan terus kita dapati Pak Hari dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, orang-orang yang yukazibu bidin beserta dengan ciri-cirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian kira-kira Pak Hari. Saya terakhir Ustaz, ya. Silakan Pak Luki. Ini yang pertanyaan yang tadi saya lupa, berhubungan dengan kazab. Ada fenomena yang saat ini terjadi, mungkin juga gambaran dari akhir zaman, itu ada dua hal yang mau saya sampaikan, yaitu dalil yang disembunyikan. Uh-huh. Terus yang kedua, hukum yang diabaikan. Terus si soge itu bekor pagi katanya kemampu baju dan sapo-sapo. Dalil yang disembunyikan itu misalkan begini, ada penjelasan, tapi sebetulnya banyak dalil di situ yang menggambarkan, dan dalil itu penting gitu kan, tapi karena pandangan dari seseorang yang menjelaskan itu, dia pilih aja yang lain tidak dijelaskan, sehingga bisa membuat penafsiran yang bisa berbeda gitu. Itu satu. Yang kedua, mengenai hukum yang diabaikan. Saat ini secara kasat mata banyak hukum yang harusnya berlaku tapi tidak dijalankan oleh pemangku kepentingan yang seharusnya melakukan. Dan itu berakibat luar biasa begitu kan. Jadi orang yang seharusnya menghukum, dia tidak menghukum. Orang yang seharusnya tidak menghukum, tapi dia menghukum, begitu. Ini dua itu ada. Terima kasih. Baik. Jadi maksud Pak Luki, bagaimana tanggapan saya atau gimana? Iya, iya. Oh, iya baik. Jadi betul sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdusta atas nama Allah itu adalah artinya menyembunyikan kebenaran, ya, menyembunyikan kebenaran. Itu sudah terjadi sejak dulu dan polanya sama tadi seperti pertanyaan Pak Hari juga. Polanya sama, akan terjadi terus, ya, akan terjadi lagi. Jadi kalau Al-Qur'an ini dibuka secara utuh, maka sebetulnya banyak sekali hal-hal yang mencengangkan kita, ya, yang mencengangkan kita. Tentu saja menyembunyikan itu adalah sesuatu yang amat besar. Kita ambil contoh misalkan Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayat yang di penghujung juz yang ke-1, ya, ayat yang ke 140. Jadi kalimat Allah begini, 140 dari surat Al-Baqarah, ya, akhir juz yang ke-1. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Am taquluna inna Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbata kanu hudan aw nasara? Qul a antum a'lamu billah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Ya. Wa wallahu bighafilin amma ta'mal. Apakah kalian mengatakan ini sebuah kebohongan yang sangat besar, ya? Am taquluna inna Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbata kanu hudan aw nasara? Apa kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Asbat itu yang lain dari selain mereka, ya, keturunan-keturunan mereka yang lain? Kanuhu dan Aunasoro, kalian mengatakan mereka itu Yahudi atau Nasrani? Itu, ya, itu kebohongan. Ya. Qul a'antum a'lamu amillah. Apa kalian lebih tahu daripada Allah? Wa man azlamu mimman katama syahadatan indallah. Katama itu menyembunyikan. Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadatan indallah, ya, bukti, ya,
atau kebenaran, saksi kesaksian ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kebohongan terbesar yang terjadi di atas dunia ini adalah mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail dan keturunan itu orang Yahudi dan Nasrani padahal mereka muslim. Ya, muslim. Jadi itu salah satu yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Wa man azlamu mimman katama syahadatan idzal." Katama itu artinya menutupi, ya. Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang menutupi kebenaran, ya, kebenaran yang besar seperti itu, atau juga mungkin kebenaran-kebenaran yang kecil. Ketika dia tahu tapi dia tutupi, maka itu zalim, ya, zalim yang luar biasa, seperti kalimat Allah tadi itu 140, waman azlamu, siapa lagi yang lebih zalim? Artinya memang betul tidak ada lagi yang lebih zalim kecuali yang seperti itu. Ya. Kira-kira demikian, Pak. Pak Luki. Yang kedua tadi saya ada kaitan hukum yang diabaikan. Baik. Ya, tentu saja nih kalau hukum yang diabaikan atau tidak dijalankan, maka dia akan kembali kepada orangnya yang memiliki kewajiban terhadap itu. Ya, jadi semua ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan hukum ya, perkataan kita dipertanggungjawabkan, apalagi hukum, apalagi orang-orang yang diberikan amanat. Maka itu kalau kita kembali tadi kita sudah buka surat An-Nisa tadi ayat ke berapa tadi? 59 ya. Nah, kalau kita kembali ke 58 ya, di atasnya, satu ayat di atasnya Bapak Ibu. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bihi, innallaha ni'ma ya'izukum bihi, innallaha kana sami'an basira. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Satu, ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dan yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas, jika kalian menjadi hakim atau pemegang hukum di antara manusia, maka jadilah pemegang hukum yang adil. Ya, antahku bainan nasi bil adl. Ya, innallaha ni'ma ya'izukum bi, Allah sungguh-sungguh, ya, Allah sungguh-sungguh meminta kalian memberikan pengajaran, pemahaman kepada kalian. Ni'ma ya'izukum bi, innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah melihat dan mendengar apa yang kalian lakukan, sesuai tidak dengan apa yang Allah minta ini. Wabil khusus kepada hukum tadi ya, kepada hakim atau siapapun yang menjalankan hukum, bukan hanya hakim tapi siapapun yang menjalankan hukum. Ya. Demikian kira-kira Pak. Pak Luki. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik. Ini Pak Edri angkat tangan, betul? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Edri terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Maaf.